Udah jam 12. Bobo yuk. Biarin, aku mau nunggu papa. Di, mendingan bobo aja yuk. Nanti kalau papa pulang, mama sampein ke papa. Itu dia papa pulang. Pak, besok punya rumah bilang kaya buat Didi. Wah. Di. Sekarang bobo aja. Bobo udah ngantuk. Besok bicara lagi sama papa. Kalau enggak nanti mama yang bicara sama papa. Tapi kan papa belum jawab mau apa enggak. Ya udah, bobo aja. Yuk. Yuk. Mami, Johan masih mengharapkan Karin, Mami. Begini aja deh Firman. Lebih baik deh Firman sekarang sama orang tua deh Firman pulang aja. Dan jangan sekali-kali berharap mau menikahi Karin. Kamu ini pegawai rendahan. Kasih makan batu apa? Saya akan buktikan bahwa saya mampu untuk membuat hidup Karin itu layak. Hah? Gak perlu buktikan apa-apa. Sekarang lebih baik kamu dan ibu kamu keluar dari rumah saya. Dan kamu tahu, Karin itu sudah punya calon suami. Ini Johan. Dia direktur perusahaan dan sudah mapan. Karin pasti lebih bahagia menikah dengannya ketimbang menikah dengan kamu. Ayo pulang. Permisi. Assalamualaikum. Firman! Jangan sabar aja, pasti masih ada harapan. Ya kan? Mi, apa? Itu kan Firman, Mi. Mana, Kak? Iya, dulu ketutupan lagi. Di situ. Kesel, Mami. Sejak Karin dibawa kabur sama si Firman, Johan mencari kemana-mana. Tapi gak ketemu, Mam. Udahlah. Yang penting kan kita sekarang udah tahu nih kalau mereka itu masih tinggal di Jakarta. Selama ini kan kita pikir mereka tinggalnya di pelosok mana gitu. Ya kan? Oke. Johan akan suruh orang untuk mencari informasi di mana Firman tinggal dan di mana kantornya. Kakak tahu, Johan ini mesti mengharapkan Karin, Kak. Kenapa sih mereka muncul lagi di hadapanku? Bahaya ini. Ya, Fida. Kondisi ginjal ibu sepertinya semakin parah, Bang. Tapi ibu gak mau dibawa ke rumah sakit. Aduh, Fida gimana ya? Abang ini sekarang lagi repot, lagi gak ada waktu lagi. Coba kamu bujuk ibu pelan-pelan ya. Barangkali dia nanti mau dibawa ke rumah sakit. Ya, coba sekali lagi. Ya, pokoknya nanti malam setelah ini selesai semua, ya, abang pasti akan kesana, ya? Iya, Bang. Pak, tunggu, Pak. Tadi... Bapak buru-buru, Ma. Ya, tadi lupa tunggu dong, Pak. Apa sih, Ma? Ma, sebentar. Mama tahu, kemarin, ya, waktu Papa meeting sama klien di restoran, Papa ketemu siapa? Siapa? Papa itu ketemu sama mami kamu, sama Hilda, sama si Johan itu.
Mereka juga lagi makan di sana. Terus papa gimana? Ya, papa kabur lah, papa menghindar. Males kan papa ketemu mereka? Itulah, Pak, yang aku takutin kalau kita pindah ke Jakarta. Mereka tuh pasti akan menemukan kita. Coba waktu dulu kita di Malang. Mereka nggak akan bisa, Pak, temuin kita. Mama, sudah. Nggak usah disesali. Ini kan bos yang minta supaya papa tuh pindah tugas ke Jakarta. Ya sudah, nurut saja. Udah, papa buru-buru. Iya, Pak. Sampai nanti ya. Pak, tunggu, ya. Pak. Kalau Mami dan Hilda menemukanku, pasti akan mengganggu rumah tanggaku dengan Firman. Lu cari orang ini. Ini namanya Firman. Dan ini namanya Karin. Kalian berdua cari orang itu. Dan kalian cari semua perusahaan properti. Dan jangan lupa alamat rumahnya. Bos yakin dia kerja di perusahaan properti? Saya yakin, karena saya kemarin sudah ketemu sama orang yang mau investasi di perusahaannya si Firman. Tapi saya tanya, orang itu tidak mau memberikan alamatnya. Tugas kalian berdua, cari nama perusahaan itu dan cari rumahnya si Firman di mana. Beres bos. Oke, siap. Mobil-mobilan kayu aku yang bikin tukang kayu yang deket rumah aku. Tapi yang ngecat apa aku. Pantes, buatan tukang kayu pasti bagus. Kalau aku yang buat papa aku cuma bantuin ngecat dong. Oh, aku juga. Papa aku mau bikin mobil. Katanya mau bikin mobil balap. Wah, keren banget ya. Kalau iya, jadi kita balapan yuk. Ayo balapan, ayo. Kapan? Besok aja besok. Oh iya, berapa papa? Tapi maksudnya berapa lama tuh sih mobil kita ya? Iya. Pasti bakal lama. Ya. Kalau yang penting mana nih? Iya, dicemongin. Yeah. Setuju. Ya setuju ya. Kenapa, Bang? Hah? Kaget lihat aku sini. Iya. Mau apa kamu kemarin? Tentu saja mencari kamu. Karena kamu telah membawa calon istriku selama 12 tahun. Sorry ya. Saya lagi sibuk, saya mau meeting. Jadi Anda saya persilakan untuk pergi dari sini. Saya tahu. Kamu mau meeting dengan investor kan? Iya kan? Saya datang ke sini dengan saat yang tepat, di mana perusahaan kamu akan bangkrut. Dan saya akan mengambil Karin. Kamu dengar ya? Jangan coba-coba mengganggu istri saya. Karin itu sekarang istri saya. Dan saya tidak akan pernah melepaskan kamu apabila terjadi sesuatu pada dia. Ingat itu. Ya. Saya tahu, Karin istri kamu, dan saya tidak akan melukai dia. Tapi saya akan mengambil Karin di saat perusahaan kamu bangkrut dan kamu menjadi seorang pengangguran. Ayo tampar, ayo. Kurang ajar kamu. Saya minta sekarang juga, kamu pergi dari sini. Oke, aku pergi. Tapi kita akan ketemu lagi. Maaf, saya terlambat ya, Pak. Kenapa sampai telat, Pak Firman? Lihat nih, investor kita sudah nunggu dari tadi. Maafkan saya, Pak. Ya, silakan duduk. Iya, Pak. Kenalkan, ini Pak Johan. Pak Johan ini akan membantu proyek perumahan yang akan kita kerjakan nanti. Dan Pak Johan ini akan investasi 75% dari modal yang kita perkirakan.
tapi itu semua tergantung bagaimana Pak Firman untuk meyakinkan Pak Johan untuk proyek ini. Jangan khawatir, Pak. Yang penting buat saya bisa menguntungkan. Proses pasien sudah lewat. Pasien sudah sadar. Tapi kondisi ibu sudah sangat berat. Setiap hari ibu harus melakukan cuci darah. Sekali-sekali Papa harus perhatikan Didi. Papa ngobrol lah sama Didi, Papa nasihatin dia. Karena belakangan ini kenakalannya udah mencelakakan orang lain. Tadi aja ada kakek kesini, dia jatuh dari motor gara-gara Didi lempar pakai batu. Untung lukanya ringan. Tadi siang Desi didorong. Mama takut, Pa. Didi itu semakin nakal kalau nggak diperhatikan. Urusan begituan aja pakai ngadu-ngadu sama Papa. Ya handle dong. Kamu kan tahu, hah? Urusan Papa itu kerja, cari duit. Dan urusan kamu itu adalah ngurusin rumah dan anak-anak. Ngapain sih soal gituan aja? Soal sepele diaduin sama Papa? Kerjaan aja. Mama tuh bisa ngeganggu pekerjaan Papa, tau nggak? Kalau sampai Papa dipecat gimana? Hah? Kalau saya dipecat mau makan apa, Ma? Belum lagi biaya pengobatan ibu mahal. Belum lagi keluarga kamu. Kalau saya, ya, kalau saya jadi pengangguran, keluarga kamu itu akan menertawakan saya, mami kamu, kakak kamu. Apalagi si Johan. Atau kamu memang mengharapkan Papa untuk jadi pengangguran? Ya. Jadi punya alasan untuk menceraikan Papa, terus kawin lagi sama si Johan, gitu? Sumpah, Ma. Mama gak kepengen justru cerai sama Papa, atau lagi kawin sama si Johan itu. Masya Allah. Mama kenapa sih belakangan ini sinis banget sama Mama? Mama tuh salah apa? Wah, Mama tuh salah apa, Pa? Ma! Dada! Ma! Didi, kenapa mobilan kayu kamu belum ada juga? Papa kamu juga belum datang kemari. Apa surat yang ibu beri kemarin belum kamu sampaikan? Papa Didi gak ada waktu, Bu Guru. Lagian, Papa Didi gak bisa bikinin mobilan dari kayu. Mungkin Didi bukan anak kandung, Bu Guru. Di, kok kamu udah pulang? Tadi Bu Guru. Bu, ada tamu. Siapa, Bi? Mami. Masih ingat punya Mami juga kamu. Mami kirain kamu udah lupa sama mami kamu ini. Semenjak kamu menikahi lelaki kampungan itu. Mami. Maafin Karin, Mami. Karin gak mungkin ngelupain Mami. Mami, jangan galak-galak dong sama Karin. Nanti Karinnya kabur lagi loh, Mi. Kamu! Ngapain kamu balik lagi ke rumah ini? Aku udah usir kamu untuk gak datang ke rumah ini!
terus? Mami yang ajak dia. Soalnya Mami nggak tahu di mana kamu tinggal. Mama Didi! Mama Didi! Mama Didi! Bu Toto, silakan duduk dulu Bu Toto. Gak perlu! Saya kesini mau minta pertanggungjawaban atas keluarga ini. Kaki anak saya telah dilukai oleh Didi. Masya Allah. Tenang. Bu, perlu berapa sih untuk pengobatan anak ibu ini? Gak perlu. Ini Bu, mudah-mudahan ini cukup buat biaya pengobatan Toto. Maafkan Didi ya Bu. Tok, maafkan Didi ya. Ya udah, makasih. Permisi. Karin, sepertinya kamu sudah biasa menghadapi hal seperti itu. Karena aku lihat kamu sudah mempersiapkan uang sebanyak itu untuk ganti rugi perbuatan anak kamu, iya kan? Ya, begitulah kalau menikah dengan orang yang gak jelas bibit bebet bobotnya. Keturunannya juga kayak berandalan gitu. Persis kayak bapaknya. Mami jangan bicara kayak gitu. Mami bicara seperti itu melukai hati anak-anak dan Firman. Firman itu bukan dari keluarga berandalan dan dia bukan berandalan, Mami. Dia bertanggung jawab sama keluarga. Tapi itu kenyataan. Yang barusan Mami lihat itu apa? Karin, udahlah. Mami gak lihat kamu itu hidup bahagia dengan si Firman itu. Bercerai saja. Lebih bagus kalau kamu menikah dengan Johan. Biar hidupmu jadi bahagia. Johan, ayo kita pulang. Baru sebentar di sini, kepala Mami udah pusing banget. Ya, Mi. Sampai ketemu lagi, sayang. Di, kamu kenapa sih nakal banget? Bikin malu mama aja. Kemarin bapak-bapak kamu lukain. Hari ini teman kamu. Besok siapa lagi, Di? Hah? Didi kesel, Ma. Toto bilang, Didi bukan anak kandung. Makanya, papa gak pernah peduliin Didi dan gak mau meluangkan waktu untuk bikinin mobilan kayu Didi. Didi? Apa betul Didi bukan anak kandung papa? Kalau Didi anak kandung papa, Didi gak dicuekin kayak gini kan, Ma? Didi bukan anak kandung papa kan, Ma? Didi! Papa itu kerja keras buat siapa kalau bukan buat kamu? Ya Allah, Didi. Kamu tuh keterlaluan, tahu? Heran mama sama kamu. Astagfirullahaladzim, Didi, Didi. Maaf, Min, Didi, Ma. Kebetulan kita ketemu di sini. Aku sengaja datang ke rumah sakit ini untuk nemuin kamu. Kamu tuh mau apa lagi sih? Hah? Firman, aku mau mengajukan tawaran yang pernah aku tawarkan sama Karin. Aku mau membayar semua pengobatan ibu kamu sampai sembuh. Dan aku mau memberikan modal sama perusahaan yang kamu bekerja dengan satu syarat, ceraikan Karin. Jangan mimpi kamu ya. Saya itu tidak butuh seorang pun untuk membiayai pengobatan ibu saya atau mencari modal bagi perusahaan tempat saya bekerja.
butuh saya. Masih banyak investor yang lain yang bisa saya dapatkan. Firman, Karin sudah setuju. Mau kosong. Terserah kamu. Pergi kamu. Kamu gak suka ngeliat papa pulang, ya? Kok papa bicara gitu? Ya aku suka lah papa pulang. Aku pikirkan papa tidur di rumah sakit mau jagain ibu. Karena papa kan bilangnya mau jagain ibu, pa. Ma, kamu itu sekarang gak usah bohong ya sama papa ya? Gak usah pura-pura kamu. Papa itu udah tahu semuanya. Kamu itu buat perjanjian sama si Johan, ya kan? Perjanjian? Perjanjian apa? Janji apa lagi, ha? Kamu itu sudah janji dan kamu sudah setuju bahwa si Johan itu akan membantu semua pengobatan ibu dan juga membantu modal tempat perusahaan saya kerja, ya kan? Dan imbalannya apa? Coba, ha? Kamu akan menceraikan saya dan akan kawin lagi sama si Johan, ya kan? Astagfirullahaladzim, Papa. Pak, Johan itu hanya ingin menghancurkan rumah tangga kita. Udahlah, Pak. Kita tuh sekarang fokus aja sama Didi. Papa gak kasihan lihat Didi. Papa kan janji. Janji mau buatin mainan mobil-mobilan kayu buat Didi, Pak. Sekarang teman-temannya Didi nuduh dia. Dia tuh bukan anak kandung kita. Ya Allah, Pak, istighfar. Pak. Bu Didi, ngapain sih kamu di sini, nak, pagi-pagi? Eh, Numi, Mingit, apa mau berangkat kerja? Bicara sama Papa. Bicara apa sih, nak? Papa tuh buru-buru, gak ada waktu. Nanti ya, ya, eh, Numi, ayo. Pa, Didi mau Papa baca surat dari Bu Guru ini. Nah, surat apa sih, ya? Papa sudah bilang Papa gak ada waktu, Papa tuh buru-buru, nak. Sudah ya, nanti saja. Nah, Papa harus buru-buru nih. Didi mohon, Pa, sekali ini aja. Didi mau seperti teman lain yang dibikinin mobilan kayu sama ayahnya. Sayang, gini, kamu minta tolong sama mama, ya. Minta mama itu cariin tukang. Nanti kalau sudah jadi, ya sudah bilang saja sama ibu guru, itu papa yang bikin. Gampang kan? Sekarang papa harus berangkat dulu, ya. Didi mohon, pa. Didi mau seperti teman lain yang dibikinin mobilan kayu sama ayahnya. Didi mau papa seperti itu. Papa ini harus kerja, ya. Karena perusahaan papa, tempat papa kerja itu dalam kesulitan keuangan, nak. Jadi papa harus kerja walaupun hari libur pun papa harus kerja, nak. Ya, papa harap kamu mengerti, apalagi kan kamu tahu. Nenek kamu membutuhkan biaya pengobatan yang sangat mahal. Sudah ya, nak, ya. Kamu harus ngerti, ya, nak, ya. Papa harus berangkat, papa telat. Sudah ya. Sekali ini aja, pa. Didi mau tunjukin sama teman-teman kalau papa sayang sama Didi. Saya nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu kan tahu papa tuh sayang sama kamu, sayang sekali. Ya, tapi papa harus kerja. Didi mau apa? Kalau papa benar sayang sama Didi, buktiin. Nah dengar ya, papa itu nggak perlu membuktikan apa-apa. Kamu harusnya lihat dong. Papa itu kerja keras untuk siapa? Untuk kamu, untuk Desi, untuk semuanya. Kamu harusnya bisa lihat papa itu kerja keras karena papa sayang sama kamu. Udah papa gak ada waktu, tuh kan? Telepon ya sama kantor. Gara-gara kamu sih. Selamat pagi, Pak. Ya, 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 Pak. Ya, ya sebentar lagi, Pak. Thank you.
berdarah juga kamu. Kita harus bertindak cepat sebelum lukanya membusuk dan terinfeksi, lalu menjalar ke tangan dan seluruh bagian tubuh. Dan sebaiknya Didi diamputasi. Apa? Apa dong? Diamputasi dok. Dok, saya mohon dok, jangan dok. Tolong lakukan apapun dok. Lakukan pengobatan yang lain dok. Tolong jangan diamputasi. Masalah biaya tidak ada masalah dok. Ini semua salah saya, tolong. Anak saya jangan sampai diamputasi dok. Tolong dok. Ya Allah, jangan dok. Tolong dok. Kalau dari kami, dari tim kedokteran, tidak ada cara lain selain amputasi. Tolong dok, Didi itu masih kecil. Saya Firman, abang kenapa nggak jenguk-jenguk ibu, bang? Kondisi ibu semakin kritis. Tidak, abang nggak bisa kesana. Abang nggak bisa jenguk ibu. Ini soal Didi, Fidah. Didi tangannya harus diamputasi gara-gara kecelakaan gara-gara saya, Fidah. Tangan Didi diamputasi, bang? Ya Allah, anak saya akan diamputasi tangannya, Fida. Tolong bilang sama ibu saya tidak bisa ke sana. Iya, bang.
keadaan anak saya, dok? Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar. Kalau begitu, saya permisi ya. Halo? Iya, Pak. Pak Firman, ini gimana sih? Kenapa Pak Firman bisa membatalkan pertemuan dengan investor? Dan kenapa sekarang tidak menjadwal ulang lagi pertemuan ini? Maaf, Pak. Saat ini saya tidak bisa memikirkan soal kerjaan dulu, Pak. Ini masalah anak saya, Pak. Nanti saja saya hubungi, Pak, ya. Seenaknya saja kamu tidak bisa ngurusin kerjaan. Sekarang juga, kamu saya pecat. Pak. Mami, pokoknya kamu harus bercerai dari si Firman. Mami, tolong jangan bicarakan itu. Sekarang Didi, cucu Mami, ada di rumah sakit. Tangannya diamputasi, Mi. Diamputasi?
Sudah diperbaiki. Terus tangan Didi gimana, Pak? Bisa kembali seperti tidur lagi gak? Sini, nak. Sayang, maafkan papa ya, nak, ya. Mama salah sama kamu, nak. Dengar, sayang. Kalau papa bisa menggantikan tangan kamu dengan tangan papa, papa akan beri semua tangan papa buat kamu, nak. Maafkan papa ya, nak. Papa sayang sama kamu, nak. Papa salah sama kamu, nak. Maafkan papa, papa salah, nak. Papa sayang sama kamu, nak. Papa sayang sama kamu, nak.